Sebenarnya apa perintah kendalian lukisan dia akan mula dengan koordinat macam ni lah. Okey, itu adalah langkah nombor satu. Okey, kalau awak tengok kat sini kan, awak tengok kat sini dia mula dengan 50-50. Panjang garis tersebut adalah 60, sudut dia 0. Sudut dia dia mendata, panjang dia adalah 60-60. Okey. Kalau awak tengok pada gambar dia balik semula, yang ini. So 60, kita buat kaisan yang ini dulu kan. Okey, awak buat kaisan yang ini dulu. Kemudian di sini kita tahu awak akan membuat bulatan lengkap. Sebelum kita trim, nanti kemudian kita akan trim balik kaisan yang yang kita tak nak tu. Okey, kita awak akan buat bulatan. Okey, menuju kepada bulatan lah. Bila awak lihat situ, di sini dia akan tulis kat situ circle, circle snap to the end point, snap to end point. Jejarinya 20 darjah. Okey. Kemudian kalau awak tengok langkah yang kedua, dia kita akan buat garis snap to the end point. Okey, garisan tersebut panjang dia adalah 70, sudut dia adalah 90 darjah. Okey. Kita lihat kat sini balik semula, snap to the end point. Okey, kat sini dia merujuk kepada dia merujuk kepada garisan ni lah. Awak akan buat garisan itu dulu, panjang dia adalah 70 dan sudut 90 darjah berada di sini. Okey, tadi kita dah buat garisan ini, awak dah buat garisan ini, awak dah buat bulatan. Okey, kemudian yang seterusnya garisan yang 70 ni. Untuk kita buat bulatan 30. Untuk kita buat bulatan 30. Okey. Tengok kendalian dia, perintah kendalian. Okey, awak akan nampak kat situ. Bila awak dah buat pun 70 dan kita akan buat bulatan 30. Sorry, kat sebelah tadi 30 ke? 30 ya. Okey, awak akan buat bulatan 30. 30. Kemudian kita akan buat garis snap to quadrant, iaitu panjang dia adalah 70. Kat sini adalah 180 sudut dia. Okey, 180. Awak tengok. Start to quadrant yang inilah. Yang ni. Okey. Kita ambil quadrant dia kat sini. Right. Kemudian okey. Kemudian kita akan rujuk balik. Kita akan buat line. Kita akan buat line. Snap to the end point, snap to the end point. Okay, snap to the end point. Kenapa dia snap to the end point? Kat sinilah. Awak akan snap to the end point. Kemudian snap to the end point tempat yang kita mula tadi. Dia akan buat garisan straight line. Okey, bila dah siap semua gambar rajah tadi, gambar rajah tu bentuk macam ni tau. Gambar rajah tu berbentuk macam ni. Macam ni. Gambar rajah tu kita belum trim lagi. Kita belum trim lagi. Bentuk dia macam ni. Okey, bentuk ni bulat, awak bulat-bulatan lah ya. Okey, so kita tengok apa langkah kendalian dia seterusnya. Dia akan trim. Dia akan trim. Dia akan trim. Ada satu langkah je tiada di sini. Okey, di mana kita perlu buat snap to the end point. Dia akan trim lah. Okey, dia akan trim and erase. Lepas tu awak save.
Ada satu